ada di supermarket guys. Aku butuh beli tampon. Di sini tampon harganya 250 dinar. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat harga, harganya itu kayak gini tutup. Jadi ini 2,5 dolar US. Nah, ini aku sambil jalan aku jawab ya. Ukraine visa on arrival itu enggak salah beb. Jadi itu pakai e-visa, apply-nya ada di web. Aku ada share di highlights aku soal visa Ukraine. Terus kalau Turki aku belum ada bikin highlight, nanti aku bikinin juga. Nah ini lanjut lagi, ada yang tanya, Kak, di Serbia dilihat dulu berapa duit di rekening kita enggak? Karena di sini bebas visa, Beb, jadi kalian cuma bawa paspor sama hasil tes negatif PCR-nya, kasihin ke imigrasi, enggak ditanya apapun, hotel pun enggak ditanya, tiket balik lo enggak ditanya, kayak gitu. Nah ini kita lagi jalan, panas banget di luar, sambil jawab yang masuk-masuk ini pertanyaan, Kak, enggak mau buka tour guide. Gimana mau buka tour guide? Ini aja aku butuh tour guide desa. Ini temen aku guys, namanya Ziga. Tapi dia bukan orang saya. Next, lanjut lagi nih ada yang nanya, rahasia bisa minum banyak tapi gak pernah sampai hangover parah apa sih, Kak? Salut sih. So my follower asking, what is your secret to not to be hangover even you drink a lot? I think the cure hangover is drink more. Berarti orang naik gak ada yang ngetek kan? Ini gak berguna. Jalan mau pergi ke shopping center guys. Di sini shopping center bentuknya kayak gini, masih jauh lebih bagus di Serbia daripada di Ukraine. Kalau di Ukraine tuh dari luar dia nggak terlalu bagus, tapi bagian dalamnya bener-bener mall. Kalau ini dari luar masih kelihatan kayak mall guys, kayak Indonesia ya. Ini aku lagi di restoran di dekatnya sungai. Jadi posisi aku ini ada di pojokan sungai ini guys. Jadi sungai Sava ini, sungai Sava panjangnya itu 1000 km se Eropa dia ngebelah. Dan kalau yang ini, how to say this, Danube? Danube is like 3000 km tuh, panjang banget anjir. Nah, aku mau cobain makanan Serbia. Halo. Ini aku mau pesen makanannya guys, bahasanya gue nggak paham guys. Nah, gue mau pesen ini, chicken barbecue. Punya ini pileci batak, benar guys. Terus dia mau pesen pork itu toplici sebab. Kita lihat kayak gimana. Ini harganya kalian bisa lihat. Ini Serbian dinar ya harganya. Kalau kalian mau rubah jadi dolar, kalian tinggal baca depannya aja. Jadi ini kayak 8,9 atau sekitar hampir 9 dolar guys. Nah buat ya orderan yang pertama aku datang, ini salad isinya tomat sama cucumber guys. Jadi di atasnya tuh ada keju. Ini kejunya ini bener-bener thick banget ya. Nanti aku kasih lihat harganya berapa. Ini and this one, which one is the barbecue? I didn't see the barbecue. Is it like all fried? For the meat. This? No, grilled, yeah. Oh ini grill guys. Ini view look at ini. Buat lunch aku, orderan sebanyak ini, aku habis 2.300 dinar guys. Ini aku bayar guys. Dan ini nggak perlu ditunggu lagi kembaliannya karena di sini kita harus tipping normal sih 200 dinar aja. Untuk rupiahnya ada di bawah. Dan ini view aku guys. Ini aku bisa lihat bebeknya banyak banget anjir. Wow, that's a lot. Over here too. Nah, jadi ini namanya Sungai Derube. Terus di tengah-tengah itu ada island yang bisa masuk itu cuma soldier aja guys. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam karena areanya benar-benar mana kali ya kalau punya boat di sini guys bisa keliling-keliling karena di sini nih, oh ada yang main ini apa itu kanu. Ini udah kayak bus laut guys. Tapi kok nggak ada orangnya, nggak ada turisnya. Masuk di shopping mall yang aku tadi kirim gambar bagian dalam tuh kayak gini guys, normal aja sih. Nah
Semua orang pakai masker, ada yang nggak pakai juga. Jadi di sini tuh nggak terlalu ketat, guys. Nah, ini aku lagi ada di Pull and Bear, guys. Jadi di sini maunya sama aja, ada Stradivarius juga, terus ada Bershka juga. Ini lagi ada banyak diskonan, guys. Aku mau cari baju baru. Lagi di Pull and Bear, ini saking lagi ada diskonnya ya. Sepatunya harganya cuman 140.000, guys. Karena aku nggak bisa buka just tip, karena aku nggak bisa kirim, jadi aku nggak bisa buka just tip. Aku cuma tunjukin aja ke kalian harga-harga di sini. Murah. Ini panas banget, aku lagi cari hotpan, guys. Hotpannya lucu-lucu semua, anjir. Dan harganya ini sih masih sama kayak di Indo. Tapi aku nggak tahu kenapa aku pilih yang ini malah. Ini sekarang aku lagi ada di counternya Zara, guys. Nah, di sini lagi ada banyak diskonan. Kayak ini serba 6 dolar ya. Kalian bisa rupiahin sendiri, 6 dolar USD itu berapa. Terus yang ini serba 16 dolar. Terus ini, karena aku masih cari baju, ini aku mau lanjutin di counternya New Yorker. Ini aku nggak pernah sih ke toko ini. Nah, jadi harga bajunya itu kalian bisa lihat angka depan itu langsung didolarin aja USD. Jadi kayak gini nih, 8 dolar. Ternyata barangnya banyak juga. Kayak H&M gitu. Dan ini kaos-kaos kayak gini warna-warna neon cuman 5 dolar, guys. Tuh, serba 5 dolar. Ini 5 dolar, sana juga masih ada. Jadi model bajunya tuh kayak gini, guys. Ini model baju aku sih yang kayak gini nih. Anak-anak ABG. Ini 4 dolar aja nih, tank top kayak gini. Bahannya juga tebel banget. Guys, ini aku mau lanjut lagi ke city center. Terus aku lewat bawah tanah buat nyebrang. Tiba-tiba nih ada 2 orang nyasar nih. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Mereka lagi ngobrol pakai bahasa Indonesia. Gue sapa. Iya. Kan tahu kalau kita orang Indonesia. Ya ilang, iya, aku ngomong bahasa juga ya. Latihnya iki. Gua kira cuma gua sendirian di sini orang Indonesia. Ternyata kata mereka ada sekitar 100 orang. Lebih, ya. Nah, kita udah tuketan kontak. Nanti kita aku bakal tanya banyak sama mereka. Jalan-jalan lah. Ya, mereka mau nge-mall, guys. Mereka aku mau lanjutin ke city center. Aku bakalan hunting foto banyak. Wow, keren. Kalian di sini ngapain, studi ya? Iya, studi S2. Oh, keren.